Pencurian tanaman hias janda bolong terjadi di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Selain membawa tanaman hias, pelaku juga membawa sepasang sendal jepit. Rekaman CCTV memperlihatkan pencurian tanaman hias yang lagi tren, janda bolong di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pencurian terjadi pada Minggu dini hari. Pelaku melompati tembok rumah korban. Pelaku membawa dua tanaman hias yang berada di depan pintu. Tidak hanya tanaman hias, pelaku juga membawa sendal jepit milik korban. Tresna Pamungkas melaporkan Senin pagi pemilik tanaman hias membenarkan pencurian terjadi di rumahnya. Korban mengaku menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Meski tidak melaporkannya kepada polisi, pencurian ini membuat warga resah.